Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pada pengenal Baluni dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Hari ini pada pengenal Baluni mau memberitahukan, yakinlah tidak ada rezeki kesasar atau salah alamat. Saudara mau tahu? Pencet tombol subscribe yang tulisannya merah. Sekarang gambar loncengnya ya, biar saudara tahu. Yakinlah tidak ada rezeki kesasar atau salah alamat. Dunia ini tidak gelundung atau berputar dengan sendirinya, tapi ada yang mengatur, yaitu Allah. Semua kehidupan di dunia ini tidak berjalan dengan sendirinya, tapi ada yang mengatur, yaitu Allah. Begitu juga dengan pemberian dan pembagian rezeki, ada yang mengatur, yaitu Allah. Tidak ada rezeki kesasar, tidak ada rezeki yang salah alamat, apalagi salah kamar. Karena Allah mengurus malaikat Mikail alaihissalam untuk mengantar dan membagi rezeki. Ingat, dalam berbagi rezeki malaikat tidak sebodoh tukang pos yang hanya karena pintu rumahnya berubah sedikit surat kembalikan, alasannya alamat tidak dikenal. Yakinlah kalau itu jatah rezekimu, walaupun makanan ada di seberang lautan, pasti akan masuk ke perutmu. Tapi kalau bukan jatah rezekimu, walau makanan sudah sampai di bibir, maka akan jatuh. Di totol pitik. Karena itu, tidak perlu serakah dan tidak perlu rakus, rezekimu pasti sampai ke tanganmu. Tidak mungkin jatuh ke tangan orang lain. Demikian, saudaraku dimanapun berada, yakinlah tidak ada rezeki sasar atau salah alamat. Dari padukan oleh Pak Alun, semoga bisa menjadi renungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.